Cap Sky. Sky, 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 Sky. Hari ini kita akan masak pizza, tapi ini bahannya tuh simple banget dan bisa dimasak sama semua orang, termasuk kalian-kalian yang ngekos. Yang biasanya sih kalau anak kos budgetnya tuh minim kan. Yeah. Ini adalah salah satu pilihan buat bikin jajanan. Benar. Pertama kita nanti pakai roti. Dan ini yang bagian pinggirnya aja, bagian coklatnya. Terus habis itu ada mentega. Kemudian ada 3 butir telur. Sosis, kemudian ada keju mozzarella. keju mozzarella dan aja saus tomat. Langsung aja. Let's go. Oke, aku akan mengerjakan telurnya. Kalau aku mau motongin si pinggiran rotinya jadi kotakan kecil-kecil ya. Kita masukkan. Udah, kurang gak? Lagi. Selanjutnya aku mau motongin si sosisnya jadi tipis-tipis. Oke, ini udah. Jadi aku panasin ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ya? Diratain. Terus karena ini udah jadi, kita langsung oleskan si saus tomat. Kalau mau pedes boleh pedes ya? Boleh. Nih, sesuka hatinya. Ini toppingnya juga terserah kalian ya. Kalau aku sama Tini hari ini pakai sosis sama bawang bombay. Bawang bombay. Biar krius-krius enak. Kayak sosisnya kurang banyak deh. Ya, di bagian atasnya kita kasih keju mozzarella. Biar langsung meleleh. Zami. Dah. Dah. Dah, ini kita tutup supaya dia mau meleleh. Oke. Sudah selesai. Sudah jadi. Ini sangat cantik ya. Pizza simple buatan kita. Resepnya boleh dicoba ya, Tribuners. Iya. Tadi kalau ada yang mau diganti atau ditambah boleh banget. Gitu. Oke, selamat mencoba dan selamat berbuka puasa. Dadah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!